Sumartono, tukang listrik yang dituduh PKI, ditangkap, disiksa, dan ditahan. September adalah cerita kelam. Tiap tahun di penghujung bulan itu, ingatan kolektif bangsa ini selalu tertuju pada tragedi berdarah tahun 1965. Namun, September juga harapan. Sebab, dari peristiwa itulah, Pancasila benar-benar teruji kesaktiannya, betapapun tak sedikit korban berjatuhan dari orang-orang yang tak bersalah. Adalah Martono, satu di antara orang yang harus merasakan pengapnya penjara, lantaran salah tangkap. Warga Kedung Lumbu, Pasar Kliwon, Solo itu, masih ingat betul peristiwa getir yang menimpanya setengah abad silam. Di usianya yang baru beranjak 22 tahun kala itu, dia ditangkap oleh tangan-tangan kekar berwajah asing di salah satu rumah tetangganya wilayah Kedung Lumbu, Pasar Kliwon, Solo. Ada sekitar 6 orang yang menangkapnya. Sebagian memakai penutup wajah seperti ninja. Peristiwa itu terjadi tepat pada Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 1965, ketika pidato kenegaraan Presiden Soekarno menyebar semangat melalui berbagai siaran radio. Malam harinya, saat jarum jam bergeser pukul 22 waktu Indonesia Barat, Martono yang kala itu hikmat mendengarkan pidato Soekarno, tiba-tiba merasakan ada firasat kurang baik. Itulah tragedi penangkapan atas orang-orang yang dianggap berhaluan kiri komunis. Ibunya yang seorang janda, malam itu tak bisa berbuat apa-apa, selain menahan ketakutan di dalam rumah sewanya beranyam bambu 3x4 meter. Martono adalah satu di antara ratusan orang salah tangkap. Perlahan, Martono pun mulai membuka kembali memori ingatannya atas peristiwa yang menelan ribuan korban jiwa tak berdosa itu. Dengan rincin, ia uraikan tragedi penangkapannya itu, sebagaimana yang pernah ia wedarkan kepada tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat peristiwa tahun 1965 sampai tahun 1966 oleh Komnas HAM RI. Ia bahkan ingat betul, setiap tahananan yang kala itu meringkuk di tahanan pengap sebelum akhirnya diseret keluar dan tak pernah kembali untuk selamanya. Martono mengaku sangat kecewa, sebab usahanya untuk merehabilitasi namanya ke pemerintah selalu kandas. Martono mengalami bagaimana penyiksaan di setrum listrik, ditendang, diseret, dijemur, hingga jadi juru angkut mayat. Setelah bertahun-tahun di penjara, Martono akhirnya dibebaskan, karena terbukti Martono hanyalah korban salah tangkap. Tapi, Martono tak ingin menyimpan bara dendam di dalam hati. Seperti nama baptis yang tersemat di akhir namanya, Yeshua, yang berarti cinta kasih. Martono pun tetap menebarkan cinta kasih kepada sesama seperti ajaran Tuhannya itu. Berikut adalah kesaksian Martono sebagaimana dikutip dari Rappler.com. Aku mendengar berita banyak orang ditangkap karena terkait peristiwa Gestok. Tetapi aku tidak terlalu peduli. Aku hanya seorang tukang listrik yang mencari penghidupan sehari-hari. Aku sama sekali tidak tertarik politik. Lahir dari keluarga yang pas-pasan, memaksaku harus berjuang mencari cara bertahan hidup. Sekolahku pun tak kelar. Aku memilih belajar menjadi teknisi listrik dan mekanik sebagai bekal bekerja. Memperbaiki mesin dan listrik bisa menghasilkan uang. Aku lebih memilih menghabiskan waktu untuk mendatangi bengkel-bengkel yang membutuhkan jasaku daripada mengikuti perkembangan politik. Bagiku, politik tidak membuat perut kenyang. Aku hanya suka mendengarkan pidato Bung Karno, seperti kebanyakan orang. Malam itu, tanggal 10 November tahun 1965, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, aku menyetel volume radio dan mencari gelombang jernih untuk mendengarkan siaran pidato Bung Karno di Hari Pahlawan. Konsentrasiku bubar seketika saat 6 orang dengan penutup muka tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Dikira PKI, mereka menyeretku keluar kampung Kedung Lumbu seperti seekor binatang buruan. Kepalaku dikepruk, dipukul menggunakan benda keras, badanku diinjak-injak, ditendang, dan dilempar ke atas mobil. Mataku ditutup dan kedua tanganku diikat erat. Entah berapa lama aku dibawa jalan sampai mobil berhenti di suatu tempat. Beberapa orang memegang kuat lengan dan kakiku, lalu melempar ke udara. Badanku melayang lalu jatuh menubruk tanah. Aku mengerang, merasakan sakit yang luar biasa. Lemparan itu diulang 3 kali, sebelum aku digiring ke suatu ruangan interogasi. Kamu PKI? Tanya seorang berseragam dengan nada menuduh. Sanes Pak, saya orang biasa, jawabku sambil masih menahan rasa sakit.
pekerjaan, desak si pemeriksa, teknisi. Saya ndak ngerti politik sama sekali, tetapi paham soal listrik dan mesin, jawabku. Tidak mungkin, nama kamu ada di daftar A, tidak mungkin orang biasa, bentak salah seorang dari mereka. Sekolah rakyat saja saya ndak lulus, saya ndak tahu apa-apa soal PKI, aku berusaha meyakinkan, sambil sesekali meringis merasakan badanku memar dan nyeri. Aku merasa bahwa ada orang yang tidak suka denganku, lalu memfitnah dengan melaporkanku sebagai anggota PKI, agar menjadi target penangkapan. Aku baru tahu kemudian tentang daftar A, B, dan C, saat aku menjalani masa-masa tahanan di KAM. Rupanya, para target penangkapan dikategorikan dalam daftar yang ditandai dengan alfabet yang terkait dengan jenis hukuman. A adalah daftar orang yang harus dieksekusi, umumnya ini adalah orang-orang penting, pengurus atau pentolan PKI. B1 juga target yang harus dilenyapkan, sedangkan B2 dan B3 adalah target untuk dibuang ke Pulau Buru dan Nusa Kambangan. Sementara C adalah calon tahanan penjara, tersiksa mental di kamp penahanan. Tuhan masih menolongku, mereka percaya namaku keliru masuk daftar A, sehingga aku lolos dari maut. Aku dikirim dengan mobil jeep ke kamp penahanan. Pada hari ketiga, aku diangkut ke Balai Kota Solo. Aku bergabung dengan tahanan lainnya di sana. Semuanya ditelanjangi, demikian juga aku. Hanya menggunakan celana dalam saja, kami disuruh push up dan jongkok dengan tangan terlipat di belakang kepala. Kami semua dijemur di halaman balai kota dan dijadikan tontonan banyak orang. Setelah matahari tergelincir lewat tengah hari, kami baru digiring masuk. Setelah dijemur, aku tak juga dilepaskan. Malahan, bersama yang lainnya, kami dipindahkan ke Kam Sasono Mulyo di Keraton Surakarta. Di tempat pengap yang dipaksakan menampung sekitar 2.000 orang itu, aku menjadi tukang kebun, tukang listrik, dan juru masak. Aku bertahan 1 tahun di kam itu, sebelum akhirnya dipindah lagi. Pengalaman di Sasono Mulyo sungguh mengerikan. Meskipun jarang ada siksaan fisik di sini, tetapi teror mental terjadi hampir setiap malam. Di kam itu, detik demi detik terasa seperti penantian maut yang mendebarkan. Setiap truk datang, suasana menjadi hening. Semuanya menduga-duga siapa yang akan meninggalkan kam. Mereka yang namanya dipanggil melalui mikrofon, berarti akan diambil dan dibawa pergi. Mereka tak akan pernah kembali lagi. Wajah-wajah mereka pucat saat digiring ke atas truk, mengira sebentar lagi ajal akan menjemput. Di setrum di kam di Solo. Aku akhirnya dipindah ke sebuah kam lain, tetapi masih di kota Solo. Di sana, aku kembali diinterogasi. Pertanyaannya sama seperti pada saat pertama kali aku diculik. PKI atau bukan? Tanya petugas interogasi. Bukan, saya ndak tahu soal PKI Pak, jawabanku tetap sama. Namun, kali ini aku merasakan kengerian. Di hadapanku, setiap tahanan yang diinterogasi disetrum ujung jari kaki dan tangannya agar mengaku. Tetapi, siksaan dengan aliran listrik malah membuat banyak tahanan mati satu persatu sebelum mengaku. Kejutan listrik tinggi membuat orang kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya dalam hitungan menit. Aku seperti merasakan akan mati sebentar lagi. Kepalaku kosong, tak ada harapan lagi. Giliranku tiba, aku disetrum seperti tahanan lainnya agar mengaku. Saya bukan PKI, bukan PKI. Teriakku, aku merasakan sesuatu yang aneh. Kejutan aliran listrik tidak sampai membuat jantungku berhenti berdetak. Otakku masih sadar, aku masih bisa melihat orang-orang di sekelilingku. Aku yakin aku belum mati. Mereka melakukannya berulang-ulang, menyetrumku di beberapa bagian tubuh. Tetapi aku masih hidup dan tidak mati-mati. Aku sendiri heran dengan apa yang terjadi dengan tubuhku. Orang ini kebal listrik, ia pasti punya ilmu kanuragan, kata salah seorang di antara mereka. Berarti dia bukan PKI. Seorang komunis tidak percaya ilmu kebal. Kita lepas saja, tetapi suruh dia bekerja untuk kita, ujar yang lainnya, sambil geleng-geleng kepala heran menyaksikanku tidak mempan sengatan listrik. Aku masih tidak percaya mereka mengira aku memiliki ilmu kebal. Mungkin ini keajaiban Tuhan untuk menyelamatkanku. Ada hal yang mungkin tidak mereka ketahui, bahwa aku adalah tukang listrik yang sudah makan asam garam. Sengatan listrik dengan berbagai voltase sudah menjadi makananku sehari-hari.
Mungkin karena sering kena setrum, tubuhku menjadi akrab dengan listrik. Sampai sekarang pun aku bisa memegang aliran listrik di instalasi rumah tanpa tersengat. Orang pun sering heran dan suka mengetes dengan menempelkan tespen di lenganku yang dialiri kabel listrik. Lampu tespen menyala. Kamu harus tetap di sini, ujar salah satu dari mereka. Menjadi pengangkut mayat korban. Aku dibebaskan tetapi dengan syarat aku mau bekerja sama. Aku akhirnya menjadi tenaga teknisi di KAM. Pekerjaanku serabutan, dari mulai tukang kebun, tukang masak, memperbaiki instalasi listrik, memperbaiki mobil tahanan yang rusak, sampai menjadi sopir pengantar mayat. Yang terakhir ini membuatku merasa ngeri saat pertama kali melakukannya. Akhirnya aku pun menjadi terbiasa memperlakukan tawanan yang sudah tak bernyawa. Sebenarnya ini bukan bagian pekerjaanku. Tetapi karena aku sering memperbaiki dan membawa mobil, aku pun diperintah untuk mengangkut tahanan yang mati di KAM. Setiap pagi dan siang ada yang mati, malam hari aku bekerja. Selepas maghrib, aku mengangkut mayat-mayat itu ke jembatan Bacem untuk dibuang ke Sungai Bengawan Solo atau ke kuburan massal. Setiap malam, minimal 3 mayat aku angkut dengan mobil. Setiap Sabtu dan Minggu, jumlahnya bisa 20-30. Aku mengantarkan jenazah setiap malam selama 2 tahun. Aku terpaksa bekerja di KAM tahanan, meskipun hatiku tidak di sana. Jika tidak mau bekerja sama, aku pasti sudah tewas. Aku mungkin tahan sengatan listrik, tetapi kulit dan dagingku tidak anti peluru. Bebas, namun ditandai. Setelah aku bebas, aku tetap ditandai sebagai eks tahanan politik. KTP-ku berbeda dengan orang biasa. Anak-anakku pun tak bisa menjadi pegawai negeri, tentara, atau polisi. Selama Orde Baru, aku berusaha untuk menyembuhkan trauma dan mencari makan sendiri. Aku membuka bengkel untuk menyambung hidup. Aku pernah bergabung dengan organisasi korban 65. Tugasku adalah mencari dan mendata jumlah korban pelanggaran HAM berat tahun 1965. Aku berhasil mendapatkan ribuan orang korban yang masih hidup di wilayah Solo, Klaten, dan Boyolali. Tetapi, aku akhirnya berhenti, karena aku sudah lelah dengan ketidakpastian nasib korban. 50 tahun sudah tragedi itu berlalu. Aku tak menyimpan dendam meskipun 5 tahun di tahanan. Aku hanya ingin negara tahu dan mengakui bahwa aku adalah satu dari sekian banyak orang tak bersalah yang menanggung penderitaan karena pergolakan politik. Aku bukan pemberontak, bukan pengkhianat, bukan komunis. Aku si tukang listrik, korban salah tangkap. Namun, selepas Oktober, semuanya kembali senyap.